balik lagi di Vlavida Channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya guys. Anyway, di video Neng kali ini, Neng lagi mau bersih-bersih rumah guys. Ya bener banget, Neng mau bersih-bersih di lantai ruang tengah sampai dapur karena udah kotor banget, udah lama banget gue gak ngebersihin. Ya Allah, makan gaji buta gue. Aku lagi main. Alea, don't touch ya. Ngeri aja itu kan, kristal, kalau jatuh lumayan. Jadi ikutin terus video kita ngebersih-bersih rumah bareng si Alemong juga. Dia pasti bakalan ikut ngebantu karena dia seneng banget yang namanya bersih-bersih rumah guys. Oh ya guys, buat kalian yang suka dengan video-video kita, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasi kalian, karena video Neng itu bakalan upload setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat guys. Biar kalian gak ketinggalan, mendingan cepetan deh tuh aktifin tombol notifikasi kalian ya kan. Ikutin terus video kita kali ini. Sekarang kita mau bersihin bagian kamar mandi untuk tamu guys. Ya. Suka apa namanya, ngeri orang. Anyway, gue punya kemoceng. Alia, lu bersih-bersih Alia. Lu, Alia, bersihin. Bersihin. Tom, bersihin sini, sayang. Sini, Tom. Alia, bersihin sana, bersihin. Bersihin lagi. Bisa gak? Bersihin. Very good, little girl. Very good. Udah. Repot banget bayi ikut-ikutan. Tan. Ini mau ini. Mau disemprot. Ayo dibersihin ya. Udah bersihin. Ini bersihin ini. Tuh. Repot. BTW guys, karena gue itu kan lagi ngebersih-bersih dan gue gak punya waktu buat belanja makanan dan masak. Jadi gue bakalan order makanan India kayaknya guys. Buat gue sama anak gue ya kan guys. Sekarang kita lagi mau bersihin ruang tamu guys. Repot ya. Nah kalau misalnya ruang tamu, kita nyemprotnya tuh pake semprotan khusus untuk mebel atau furniture atau kayu-kayu, karena meja-meja di rumah gua kan dari kayu semua guys. Lagi loncat-loncat. Gimana jogetnya, Le? Ngikutin katanya. Gimana tuh jogetnya? Gimana jogetnya? Guys,
jadi ini makanan yang tadi kita udah order dengan ongkir yang harganya lumayan mehong, 60.000 atau 70.000. Itu makanan India dan si Alemong juga bakal makan. Kita mau makan dulu ya guys. Ini ada sausnya guys. Ini adalah, kita buka ya, gue takut minyak, jadi gue harus pakai alas. Ini adalah lamadras, kayak rendang ya guys. Ini pedes banget. Terus ini ada ayam sahi korma. Dia tuh manis gitu guys. Itu buat si Alemong. Tuh, ini adalah manis untuk makanannya si Alemong. Jadi, dan ini yang terakhir yang gue order adalah biryani rice. Kita makan ya, Le. Kok mau makan? Ya, mau? Jadi gue mau siapin dulu ya guys. Nasi biryani sama si sahi korma ayam. Mau? Hai. Cobain ya. Enak. Enak gak? Gak mau. Gak enak. Enak dong, Le. Ini tuh pedes banget guys yang ini. Kita itu pencinta makanan India. Lagi gue tuh aduh gila, cinta banget. Dan ini tuh enaknya dia bisa antar ke rumah gitu guys, jadi gak repot. Enak banget. Ini udah kayak makan, tau gak, nasi Padang. Karena sausnya banyak banget, gengs. Kita dulu deh. Dicampur, enak banget. Soalnya jadi kayak pedes manis gitu. Jadi guys, karena berhubung kita udah makan tadi dan gue mau ngelanjut bersih-bersih, tapi Alemong waktunya tidur siang, jadi gue harus tidurin dia dulu baru lanjut bersih-bersih guys. Bobo dulu lah ya, bobo. Shh, bobo Ale. Meletus nih bayi. Ya guys, gue baru banget kelar beres-beres dan untungnya anak gue belum bangun, jadi gue bisa leha-leha ya Allah, terus gue bisa menikmati jajanan gue tanpa ada kerusuhan dari anak gue. Karena anak gue pengen minta mulu nih. Gue bikin cireng gelato sendiri guys, ini enak banget. Udah gitu ada daun jeruknya, jadi wangi-wangi itu guys. Nanti gue bakal lanjut kalau si Alemong udah bangun ya guys. Gue mau menikmati waktu berharga ini dulu ya guys, karena jarang-jarang gengs. Yaudah, kita lanjut lagi nanti ya guys. Anak gue bangun gengs. Kita lihat dia. Lea. Wah, udah bangun sayang.
Ale udah bangun. Disayang ya. Merah banget pipinya. Yang baru bangun. Udah bangun ya. Baru aja mami yang namanya lagi leha-leha beberapa menit. Udah bangun. Bobo lagi enggak? Bobo mau bobo? Ih, jelek banget. Baru banget dapet paket. Belum banget ini gue order, baru nyampe. Ini apa nih, gue juga lupa. Order apaan tuh, apa, Le? Mami semuanya, Le. Coba kita buka ya. Wow, ini adalah wig baru gue. Koleksi wig lain. Kita lihat deh, gue bakalan coba pakai. Yang ini ada lagi. Wow. Ini rambutnya si Alemon. Tuh. Tuh. Lucu banget. Ya kan? Aku repot banget dah. Tuh. Lucu banget ya guys. Lucu. Tuh kan, itu lah. Nah, ada satu lagi yang paling gede. Ini apaan ya? Gue tuh lupa tau kalau udah beli di ini. Soalnya dia ngirimnya lama banget. Suka 1 bulan sampai 2 bulan. Kadang-kadang cepet sih. Ini cepet banget. Ini cuma seminggu. Kurang dari seminggu malah. Oh, ini apa nih, Lek? Ini apa nih? Hah? Alia, apa nih? Mau? Coba buka. Buka. Buka buat mami. Bisa gak bukanya? Wah. Wah, apa itu? Wah, ini box untuk naruh dokumen-dokumen gitu. Karena, kok gak ada kuncinya sih? Kayaknya gue beli yang ada kuncinya deh. Dan tadi yang nerima paketnya laki gue bilang, ya ampun mau belanja banyak banget. Gue bilang, enggak, ini 2 bulan yang lalu. Gue selalu bilang kayak gitu kalau beli di sini, 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Padahal masih 2 minggu yang lalu. Jadi guys, ini udah balik lagi rambut gue. Ini gue beli wig, ini murah banget. Dan hasilnya lebih bagus daripada wig gue yang mahal. Tau gak sih? Kayak gue suka banget, walaupun emang di hairline ini emang kelihatan palsu banget ya guys. Tapi gue suka banget karena dia kayak lurus jatuh gitu loh. Sedangkan wig gue yang rambut asli itu kayak ngembang, gue tuh kayak gak suka. Kayak anjrit. Tau gitu gue beli wig kayak gini aja yang murahan. Terus gue pasti dapetnya banyak tuh, ya kan? Yang wig asli gue misalnya harganya 2 juta, gue bisa dapet ini kayak 4 atau 5 gitu kan ya guys. Suka banget. So, itu aja video kita kali ini. Gimana nih kalian para ibu-ibu? Kalian tuh kayak gue juga gak sih kalau misalnya anak lagi tidur, waktunya untuk leha-leha gitu kan ya. Kayak itu dunia terasa ringan banget walaupun beberapa menit ya kan guys. Komen di bawah kalau kalian ngerasa hal yang sama guys. So, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video kita, like, comment, dan subscribe. Anyway, itu aja video kita kali ini. See you, bye-bye, goodbye. Dan terjatuh. Adios. Dadah.